Halo, nama gue Nus Rajik. Gue alumni Double Deer Academy. Dan gue ditantang Double Deer buat bikin beat dalam waktu yang singkat. Dan gue pakai stok dari Ableton semua. Oke. Dan untuk segmen masih jam puasa. Oke. Bawaan kita... Jadi gue pakai basic chord main di C. Kayak cuma butuh sekitar 4. Satu bar. Jadi kurang lebih chordnya kayak gitu, simpel aja. Sama... Oke, terus gue mau tambahin instrumen lagi dengan chord yang sama, masih pakai stok dari Ableton. Kayak gue mau nambahin suara pad. Pad yang gue suka dari bawaan Ableton tuh namanya ada kayak sadness pad. Ini kurang lebih suaranya kayak gitu. Cuma kayak masih ada yang kurang dari pad-nya, jadi gue mau pakein audio effect. Masih bawaan Ableton juga. Gue pakai gate dari Ableton.
gue nyalain sidechainnya, triggernya nanti gue bikin satu drum rack buat trigger di gate-nya doang. Ini. Bisa kreasi dari gate sini, jadi kayak sesuai apa yang kalian mau, jadi kayak suaranya tuh enggak. Kalau kayak kan kayak flat. Kalau kalian mainin gate kan bisa bikin kayak suara gini. Kayak sesuai kreasi yang kalian mau aja sih. Lebih buat di supportnya kayak gitu. Terus gue mau tambahin beat atau drum. Gue pakai stock sample yang ada di Ableton. Karena gue masukin snare. Terus masukin hi-hats. Ini lagi di pakein tambahin hi-hat. Kayak gini nih. Ya hi-hat simpel aja kayak gitu. Di loop. Terus kita tambahin pick masih dari stock label kan. Thank you.
Kayaknya akhirnya terlalu, akhirnya terlalu kayak biasa, jadi kayak dimainin dikit udah bawahnya aja. Bisa dimainin lagi bahasanya. Kurang lebih kayak gini aja hasil jadinya. Jadi kayak kalian tetap bisa bikin beat dari stok bawaan Ableton aja gitu. Kalau gue selalu urutannya, kalau kebanyakan orang bikin kayak drum dulu atau mungkin kayak bassline dulu, kalau gue selalu chord duluan yang gue bikin. Kayak selalu basicnya chord, terus baru masuk ke drum atau beat kayak, terus terakhirnya baru gue pasti bass di terakhir kalau gue. Gantung mood sih sebenarnya sih. Soalnya stok Ableton juga banyak banget yang bagus banget gitu loh. Apalagi kalau bisa olahnya mungkin kayak lebih rapi lagi tuh jadinya lebih maksimal juga. Cuma kalau gue kebanyakan sih ya setengah-setengah sih stok Ableton sama setengah dari luar Ableton kebanyakan gitu. Karena gue bener-bener dulu pertama belajar double dir, gue nggak bisa apa-apa sama sekali. Kayak bikin beat off beat gitu loh. Bikin chord juga ngasal kemana-mana, terus kayak gue belajar agak bisa, terus lama-lama nih gue belajar sendiri lagi, ya lama-lama bisa sekarang lebih bisa dikit lah dibanding dulu gitu. Oke, jadi kayak thank you Double Dir udah kayak mengundang gue buat challenge ini. Lumayan susah sebenarnya kayak karena lu harus cepet-cepet bikin ya, tapi ya lumayan bisa sih gue sedikit. Dan jangan lupa nonton konten masih jam puasa di YouTube-nya Double Dir atau di Instagram-nya Double Dir. Akademi. Thank you.